Ranja Juragan, Jalan Lintas Sumbar KM Sumbar Riau KM 13. Oh, yang tadi 14 sekarang KM 13 ya. Ternyata bukan yang tempat yang tadi makannya. Sanjay Juragan. Mantap. Ini berapa? Berapa? Harganya? Ini timbangannya berapa? Berapa gram? Kipang beras ketan hitam mereknya Daya Baru. Nanti ini kita beli di Juragan Sanjay Juragan. Ini karena mereknya bukan Sanjay Juragan, di sini titipan ya, masih enak nih, seger, krenyes. Ini juga kita beli di Juragan Sanjay. Kipang cang namanya, sabar menanti. Ini misalnya titipan juga, tapi ini kayaknya barangnya sudah lama sehingga lompem, sudah masuk angin ya. Kalau yang ini Sanjay Juragan asli, mereknya Juragan bukan titipan. Sayang barangnya juga sudah melempem ya, sudah lama, mungkin lama nggak laku. Mau kita komplain juga nggak bisa karena kita sudah di Jogja, belinya di Payakumbuh Sumbar. Kan baru Jalan Raya Sumbar Pekan Baru kilometer 13. Jadi nggak bisa komplain ya. Terima apa adanya saja. Padahal kita beli yang ini 6. Yang ini kita beli 2. Yang ini kita beli 2. Satu lagi yang ini yang putih, sebentar saya ambil dulu. Nah ini yang putih Daya Baru juga, sama ini yang hitam. Ini kipang beras yang putih. Ini kita coba bagaimana rasanya. Nah ini dia barangnya, Daya Baru kipang beras. Nah ini baru seger. Jadi saya beli ini 2 seger enak, ini 2 seger enak, ini 2 melempem, bahkan kacangnya juga itu melempem, alot jadinya malahan. Yang ini juga sudah lama melempem. Padahal yang ini belinya banyak, ini 7. Karena kan khasnya Sumbar, yang paling terkenal Sanjay ini daripada kipang. Itu ya review dari Juragan Sanjay.